saya akan membuatkan magic cube yang bertemakan Teacher SM dan Sekolah Sri Alami. Bahan-bahannya ialah 8 helai kertas keras berukuran 12 cm darab 16 cm, gam cair atau glue stick, alat tulis, selotip, 8 gambar yang akan ditampal. Tandakan pangkal pada kotak yang disediakan seperti dalam gambar. Lipat kertas menjadi kotak. Lekatkan kotak menggunakan selotip. Buat beberapa lagi kotak menjadi 8 bahagian. Lekatkan kesemua kotak menjadi satu kotak. Lekatkan kesemua kotak menjadi satu kotak. Kemudian ukur gambar yang ingin ditampakkan pada kotak. Kemudian gunting gambar itu. Lekatkan gambar tersebut menggunakan gam. Kertas keras digunakan untuk menghasilkan segi empat sama, manakala gambar dijadikan hiasan.